Pagi ini saya datang ke pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk membuat laporan ataupun aduan mengenai dengan satu isu yang membabitkan UiTM, di mana saya telah membaca laporan dalam media utusan bertarikh 28 Januari mengenai dengan perkara yang berkaitan UiTM Holding Sdn Bhd. Artikel ini menyatakan bahawa UiTM Holding mengalami kerugian beratus-ratus juta dan berbagai perkara berlaku sepanjang 10 tahun yang lalu. Apabila saya membaca laporan ini, saya merasa terkesan kerana apa sahaja yang berlaku mengenai dengan UiTM, saya begitu sensitif. Sebabnya, pertama sebagai alumni UiTM, kedua sebagai bekas pemimpin pelajar ITM yang berjuang menuntut ITM menjadi universiti pada tahun 1974 dahulu. UiTM ini adalah institusi kebanggaan orang-orang Melayu dan negara kita. Ianya gedung ilmu bagi kita umat Melayu. Sebagai gedung ilmu, kita nak melahirkan graduan profesional yang berilmu dan juga berintegriti. Tetapi mana mungkin kalau berlaku penyelewengan rasuah dalam institusi itu sendiri, seperti dalam UiTM Holding Sdn Bhd. Dan saya buat aduan ini bagi tujuan SPRM segera memasuki UiTM, menyelongkar segala perkara yang berkaitan dengan UiTM Holding dan melihat apakah berlaku dakwaan penyelewengan sebagaimana yang didakwa dalam akhbar utusan Malaysia ini. Saya tidak membuat apa-apa tuduhan melulu dan mengatakan ianya sudah berlaku penyelewengan tepat sebab saya tidak ada bukti. Saya hanya berdasarkan kepada laporan yang ditulis oleh wartawan utusan Malaysia. Jadi maka sebab itu, dengan disebut kerugian beratus juta-juta ringgit, ini tidak boleh kita terlepas pandang. Mesti disiasat SPRM dan mereka yang terlibat, kalau ada yang menyelewek, mesti diambil tindakan.